Kalau katakan bapa tersebut tidak dapat hak penjagaan anak dan diberikan visitation, ya, hak untuk melawat, ada yang dapat satu hari, ada yang dapat dua hari, ada yang dapat satu jam. Katakan kalau tidak adalah, saya tidak mahu masuk kes-kes yang ada domestic violence ataupun apa-apa allegation, saya tidak mahu masuk. Tetapi kalau yang kes yang tidak ada domestic violence ataupun proof of dera anak ke apa, kenapa dalam sesebuah court itu lain-lain dia punya memberi hak lawatan tu, ada yang satu jam, ada satu hari, ada dua hari. Saya faham sangat. Itu frustration. Lawyer pun ada frustration tu juga. Yes. Kerana there is no uniformity and there cannot be any uniform guideline to me lah. At least there must be some form of consistency lah. I understand the frustration. Cuma apa yang saya nak kata di sini, mungkin juga saya sudah berada dalam bidang perundangan sudah 20 tahun. Apa yang saya boleh cakap sekarang ini adalah kes berkaitan dengan bapa dan anak zaman sekarang berbeza dengan apa yang saya alami 20 tahun yang lalu. Maksudnya sekarang ini lebih banyak golongan bapa yang berminat nak jaga anak. Terus terang saya cakap, dahulu orang lelaki kebanyakannya hanya berminat untuk dapat mungkin sekali seminggu, hanya berminat untuk mungkin lihat anak sekali dalam dua minggu. Mereka kata, okay, it's okay. You know, my ex-wife can raise the child. Dia takkan fight for custody. Dia fight for visitation rights tambah satu dua hari, dia dah sudah happy. Tapi sekarang saya nampak mungkin ada reversal of roles. Saya jumpa ramai bapa yang sangat berminat membesarkan anak itu bersama-sama. Maksudnya dia juga tukar pampers, dia juga bagi susu, dia juga pergi bawa anak ke tadika. The very involved fathers, which is different. Jadi kenapa hakim tidak memahami? Kita kena faham. Hakim juga manusia dan hakim mungkin bukan orang yang biasa dengan senario fenomena baru ini. Sebenarnya Persatuan Hak Bapa Malaysia ini perlu memainkan peranan yang sangat penting. Apa dia? Membuka imajinasi semua orang, hakim, peguam, semua rakyat Malaysia, bahawa wujud ada in existence ni bapa-bapa yang memang berminat untuk membesarkan anak bersama-sama. Maksudnya to be a very involved and present father. Before this, honestly speaking, when I look at the fathers, I mean my uncles, and you don't see them actively raising a child. You know, even my own father, dia ialah father, tapi tak adalah nak cuci berak anak, tukar pampers, tak ada. Tak pernah dengar benda-benda macam tu. Very traditional. Tapi sekarang dah banyak berbeza. Jadi kita perlu awareness supaya orang faham yang bapa sebenarnya boleh. Saya rasa kenapa tak konsisten adalah mungkin hakim itu sendiri tidak dapat berimajinasi atau memahami bahawa bapa pun nak buat benda-benda macam tu atau bapa pun berkebolehan. Kerana kita kena faham, apabila kes datang, you decide based on the facts of the case. Kalau fakta itu tidak diceritakan, siapa yang benar-benar membuat kerja di rumah, siapa yang cuci pinggan, siapa yang tukar masak. Saya ada satu kes di mana yang memang yang masak, yang jaga anak, yang ambil anak dari sekolah, yang uruskan anak daripada pampers sampai botol susu, itu semua adalah bapa. Terkejut saya. Saya kata, oh my god, you're so domesticated compared to your wife. Wife ni adalah seorang yang high flying, PhD. The husband is a businessman, very domesticated. Tapi kita nampak perbezaan di situ. Bila saya tengok kes tu, saya nampak, oh inilah couple zaman sekarang. Yes. You know, that's the reality today. Yang kita mungkin ada reversal of roles. Jadi perlu juga kita melihat apa yang perlu undang-undang sediakan di dalam keadaan di mana berlaku reversal of roles yang besar ini. Betul. Kerana ini jarang berlaku. Dia masih dalam tahap di Malaysia ini, perkara ini jarang berlaku. Kita kenapa ibu diutamakan? Kerana terutamanya pada 7 tahun pertama kehidupan anak tersebut, dia sangat memerlukan elemen nurturing. Dan orang yang biasanya pandai untuk nurture a child adalah
ibu memang fitrah. That's very gender bias, yeah. Tak, it's not gender bias because it is the function of the mother to breastfeed. Naturally, breastfeed the child and to nurture the child. Tu memang Tuhan dah bagi dia punya fisiologi memang sesuai untuk tugas itu. Tetapi sekarang ini yang saya lihat kerana ada lelaki yang sudah pandai memain nurturing responsibility tu, dia sudah pandai memainkan peranan tersebut. Jadi mungkin apabila kes-kes ini datang, kita perlu mempersembahkan kes dalam keadaan dan konteks yang berbeza. Maknanya there must be a finding of fact which will allow the judge and the court to understand how the mechanics of the relationship actually worked in that particular marriage. Jika tidak ada penerangan tentang the dynamics of the relationship sewaktu kes itu dibicarakan, that's when the man will lose out. Jadi ini yang penting, elemen di sini, penerangan. Dia bukan hard and fast rule, everything goes to the mother. Tidak. Yang saya cakap apa paling utama? Yang saya cakap adalah the underlying theme for all custody cases, civil ke syariah ke, adalah welfare of the child. Welfare of the child is of paramount consideration. Itu tidak berubah. Jadi memandangkan faktor itu tidak berubah, yang berubah adalah fakta, maka apabila kita persembahkan kes kepada mahkamah, kita perlu mengolah fakta dan menerangkan dengan cara yang boleh difahami. Itu perlu strategi yang betul bila kita cakap tentang bagaimana kita nak memperjuangkan hak. Maksudnya kes itu perlu diperincikan dengan lebih detail. Memang orang kata kalau kita bercakap tentang perebutan anak ini, it's a mudslinging event. You wash your dirty laundry in public. Orang kata membuka aib masing-masing. Memang itu yang akan berlaku. Jadi bila membicarakan tentang isu ini, siapa, who is the better parent, kita perlu jangan fokus kepada saya betul awak salah, tetapi saya adalah orang yang berhak kerana saya boleh menunaikan hak anak untuk apa? Hak anak untuk mendapat pendidikan. Saya sendiri ajar tuition. Cakap, tunjukkan. Hak anak untuk mendapat kanan berhasiat. Saya sendiri yang masak. Tunjukkan. Maksudnya kita menunjukkan kelayakan kita lebih daripada kita mengutuk orang. Kerana apa berlaku kadang-kadang di mahkamah, dia fokus kepada mudslinging lebih daripada substantive issue. Jadi saya sebenarnya lebih suka konsep kita fokus pada substantive issue. Cuma realitinya adalah bila kita berhadapan dengan kes, kadang-kadang lawyer sama lawyer pun dia suka ungkit entah apa-apa, kita terpaksa balas balik macam-macam juga kan, pasal masing-masing nak cuba menang. Tapi ini adalah perkara yang kalau boleh dielakkan, kita elakkanlah. Pasal kalau boleh kita nak menjaga nama baik masing-masing. Sebab tu saya kata kalau bercakap tentang hadiah ni, saya kalau saya buat kes, saya seboleh-boleh saya akan menasihati anak gom saya, menasihati dan bercakap dengan pihak lawan. Kalau boleh kita selesaikan secara baik. Pasal yang paling terkesan adalah anak. Betul. Dan saya nampak, saya respect klien saya mana yang bapa yang dia tak nak jiwa anak dia terganggu. Dia kata tak apalah Puan Fadah, biar my ex-wife ambil, saya tak nak anak saya menangis. Asalkan saya dapat jumpa dia. Dan saya nampak siapa yang penyabar, yang slowly cakap dengan anak tu, dia akan dapat memenangi hati anak tu kemudian. Kerana kita kena ingat, you bergaduh pasal seorang anak, orang umur dia mungkin 7 tahun, gaduh umur dia 12 tahun, tak selesai lagi kes ni. Tapi percayalah, dia nampak apa yang berlaku. Dia akan nampak ibu dia stres, dia akan nampak. Bapa dia stres, dia akan nampak. Dan dia akan buat keputusan sendiri. Dan anak ini, apabila dia dah meningkat remaja, kita nak spend time dengan dia pun, dia tak berminat dengan kita. Dia lebih berminat Minecraft, Roblox, lebih berminat komputer game dia, dia lebih berminat apa-apa kat YouTube daripada menghabiskan masa dengan ibu atau bapa dia. Saya selalu kata, bergaduhlah. Tapi kalau umur dia dah 14-15, mak bapak dia dua-dua dia tak berminat. Betul. Dia ada dia punya own life. Ada dia punya own life. Jadi kita sebagai ibu dan bapa pun, kita kena sedar. Kita mungkin dahagakan kasih sayang anak, tapi kita perlu tanya,
apakah yang anak perlukan? Anak kadang dia lebih perlukan kehadiran, sokongan, benda-benda yang berbentuk spiritual moral guidance daripada kehadiran bapa. Kadang bapa datang, mak datang, tak payahlah, bye-bye. Saya nak pergi saya nak pergi tuition. Yeah. Tuition. Saturday Sunday don't disturb me, I'm busy. Yeah. I think nowadays even by the time they're 11, you already lost your child. They are no longer children. They are preteens. Yeah, they're very mature. They're very mature. Yeah, very mature. So, terima kasih Puan. You acknowledge yang memang tidak ada consistency in terms of memberi hak lawatan bapa kepada anaknya. Ada yang satu jam, ada yang satu minggu sekali, ada yang dua hari. Kadang-kadang kita bapa ni, macam mana kau boleh dapat dua hari? Aku dapat satu hari je. Lagi tu, aku dapat satu jam je. Kau patut dah berterima kasih dah. So benda-benda tu memang kita sebagai bapa memang tak puas hati lah, you know. Bukan pasal kita nak kisah pasal kita punya hak, tapi kita nak dengan anak-anak kita, kan. Kita tak ada orang lah, tak ada bapa lah atau sesiapa atau ibu pun sekalipun yang kahwin tu nak cerai. Tak ada kita fikir macam tu, kan. Tapi kalau sesuatu benda tu dah berlaku dan memang tidak boleh untuk kita atasi, memang jalan ke depan memang cerai, benda tu berlaku, tapi kita disappointed. We are disappointed yang tidak ada konsistensi yang untuk bapa. Itu dah macam tadi, Alhamdulillah Puan acknowledge that memang kita buka persatuan hak bapa ni untuk kita nak, apa, kalau bahasa Indonesia kat, kita nak mengobrol, kita nak bercakap-cakap lagi dengan dengan institusi syariah, civil court, family court, because as you know, the family law pun 1976. So kita nak, you have to have more dialogue, because dialogue, to stretch the public's imagination on this issue. That's how I look at it. They're more loving fathers, you know? Yes. Times have changed. There has been a change of evolution of men's eagerness to raise a child, you know? So that's why I believe yang memang kita fikir yang kita nak tengok macam mana. Kita nak tunjuk yang kita bukannya pasal nak hak penjagaan penuh, tapi kita nak masa yang lebih. Itulah, insyaAllah kita akan ada banyak lagi dialog dengan pihak atasan, pihak perundangan ataupun macam mana, dan juga government sekali, kerajaan sekali, untuk macam mana kita boleh atasikan and acknowledge the fact yang they are loving fathers. You know, they are loving fathers. Selain dari itu, saya nak untuk syariah, ya, untuk orang yang beragama Islam. Kalau ada dalam satu perkahwinan itu ada yang masuk Islam untuk berkahwin, ya. So, kiranya ada satu pasangan itu, lelaki atau perempuan, yang bukan beragama Islam originalnya tapi dia convert untuk kahwin dan pada perceraian. Bagaimana situasi begitu mahkamah syariah nak menentukan adakah, katakan perempuan, sebab banyak terutama kepada ibu. So, katakan ibu itu adalah orang yang baru masuk Islam setahun, katakan, atau 4 tahun lah. So ada anak yang 2 tahun. Bagaimana mahkamah syariah ini boleh memastikan yang orang yang baru masuk Islam 4 tahun itu boleh memastikan akidah anak itu okey? Adakah ada sesuatu SOP ataupun ada inisiatif dari pihak syariah yang untuk memastikan yang ibu itu boleh memastikan akidah anak itu dalam being brought up in an Islamic way? Pertama, saya nak ingatkan yang mahkamah tidak bertanggungjawab untuk monitor anak-anak, ya. Mahkamah bertanggungjawab untuk memutuskan keputusan berdasarkan fakta kes yang dibentangkan. Maksudnya, mahkamah akan membuat penilaian ke atas apa yang berada di depannya. Fakta di depannya adalah seorang wanita yang bukan Islam tetapi masih yang dahulunya bukan Islam tetapi sekarang masih mengaku dia Islam, dan tidak ada bukti yang menunjukkan dia murtad. Maksudnya, dari segi perundangan, dia tetap berhak ke atas anak tersebut. Tidak jatuh murtad di bawah section 83D. Ya, dia tidak jatuh. 83D dia tak jatuh. Selagi dia tak jatuh, dia berhak sebagaimana yang diperuntukkan dalam section 81. Di ibu, dia berhak. Kecuali dibuktikan sebaliknya. Apa yang perlu dilakukan sekiranya memang dia dipercayai murtad atau dipercayai tidak mengamalkan ajaran Islam langsung, dia tidak berupaya mendidik anaknya menjadi seorang Muslim, maka diperlu dibawa bukti bahawa ini adalah kes yang berlaku dan mahkamah perlu menilai semula sama ada menjadi kebajikan utama, kebajikan anak tersebut akan terjejas atau tidak sekiranya ibu diberikan hak hadanah tersebut. Apa yang perlu dibuat adalah menjemput mahkamah untuk menilai kembali pertimbangannya terhadap kelayakan wanita
tersebut. Kesan saya ingatkan bahawa berbanding dengan kes-kes lain, kes hadanah jika pun ada persetujuan terdahulu, boleh diubah ya. If there is a change of circumstances, you can challenge again. It's open. The years when, as the child grows up, kalau berlaku perubahan, ia boleh dicabar semula. Kita tak boleh kata, oh, selamanya ibu akan dapat. Tidak. Jika ibu itu mengamalkan anak, jika ibu itu murtad, jika ibu itu menjejaskan kebajikan anak, bapa boleh datang balik, bapa boleh challenge balik. Itu memang ada. Nah, walaupun sudah ada persetujuan, you can challenge, especially jika ada change of circumstances yang serius, macam isu murtad. So kira bukti perlulah ya, bukti yang paling yang diutamakan di sini. Okay, Puan, sekarang ni masa time-time MCO, COVID ni semua kan, so banyak kes-kes, even kita punya members pun banyak komplain kat kita yang mereka punya bekas isteri atau yang, ada yang setengah yang belum pun cerai tapi ada dapat hadanah ataupun dapat hak penjagaan kalau yang bukan Islam. Mereka punya bekas isteri bercakap yang MCO, EMCO tak boleh jumpa anak minggu ni. Kena tunggu MCO habis. Tapi kita ada perintah mahkamah yang kita boleh jumpa tiap-tiap minggu, katakan. Banyak kalangan ahli-ahli kita yang pergi ke police station minta permit, because ini bukan nak jumpa isteri. Dah tak ada isteri dah, nak jumpa, nak ambil anak. Kan? Kita ada perintah mahkamah yang kita memang ada hak untuk mengambil anak time ini. Tetapi selalunya pihak yang belah sana selalu memberi alasan yang MCO tak boleh. Soalan so, saya polis kasih permit tak? Ada setengah ya, ada setengah tak? Itulah. Tak, so, pasal kadang-kadang polis pun tak konsisten. Kadang-kadang dia bagi, kadang-kadang dia tak bagi. Macam mana? Apa yang betulnya? Ada betul ke? Ataupun depends on budi bicara. Okay, pasal ini keadaan yang belum pernah berlaku kan COVID. Yeah. Dan terus terang saya cakap tidak ada lagi apa-apa langkah yang diambil oleh mana-mana pihak yang pernah permohonan permitnya ditolak oleh pihak polis untuk membolehkan dia menjalankan perintah mahkamah. So whether or not what the police did is right, it has never been challenged. So we wouldn't know unless somebody dares to challenge. Pendapat saya, Kalau kita lihat, kerana MCO, EMCO ni bawah Majlis Keselamatan Negara kan, they may have the right to overrule, tapi whether or not they can override an existing court order, itu has to be crashed out in court lah. So tapi itulah kita punya, dalam kita punya group chat ni semuanya memang banyak-banyak yang ada yang puati, ada yang tak puati. Apa yang kita cakap, tak boleh bodek kat police station ni, pergi kat police station yang lain. Saya tahu dia memang tak konsisten. Dia tak konsisten. Satu lagi saya nak bincang pasal komiter ya. Kiranya kalau ada satu perintah mahkamah dan salah satu ibu ataupun bapa tidak mematuhi, tidak mematuhi perintah mahkamah itu, dan seseorang itu boleh apply for komiter. Tapi saya difahamkan yang kalau buat police report saja tak cukup. So saya dinasihatkan untuk print screen lah, susah kita nak jumpa benda ni semua, dan baru ada kes yang besar. Masalahnya, katakan saya dapat print screen, memang betul susah, dia tak nak jawab kan, ataupun dia cakap tidak mahu, dan kita masuk komiter. Lalu kita menang. Lalu dia kena komiter. Dia sebelum kena komiter pun dia dah cakap dengan anak kita, tengok bapak kau nak buat aku masuk dalam penjara. So it become psychological effect to the kid. Lama, tak jadilah komiter, aku cancel lah. Dalam aku tak jumpa anak aku dah berapa lama tu, mak dia cakap aku nak masukkan mak dekat dalam penjara. Aduh. So jadi psychological issue. So like what you say, there's so many loving fathers now, not revengeful fathers who are just want to win, you know, they are not loving fathers. So what's the point of having a committal process when a loving father do not want the ex-wife untuk jatuh committal? Kita ada banyak kes, even celebrity pun ada kes yang bekas isterinya masuk penjara 2-3 hari. Tapi efeknya kepada anak itu tidak bagus sangat. Betul. So, sebab tu saya selalu kata yang sebenarnya mangsa sebenar memang anak. Sebab tu bila sebelum kita failkan apa-apa strategi yang kita ambil, kita jangan ambil langkah tersebut kerana itu langkah yang dinyatakan dalam buku. Memang kalau ikut the law, you ada had a court order, orang itu disobey, okay, komitlah masuk penjara. Itu if you go by the book, okay? Tapi kalau kita ambil pendekatan, saya selalu kata kalau family dispute, family cases, kita kena ada ambil pendekatan yang lebih besar. Pendekatan lebih besar adalah
apakah penyelesaian atau approach yang paling baik untuk anak tersebut? Adakah anak tersebut jika kita terangkan kepada dia, bukan niat saya untuk masukkan awak dalam penjara, tapi saya nak beritahu dia bahawa saya serius. Maksudnya, if you have that relationship with your child, you boleh communicate on that level, mana dia faham tindakan you, then maybe it's okay. You can take that approach. But if you have a child that's always skeptical, yang memang tak percaya, yang memang you already have a very difficult relationship with that child, and it only takes a little bit for the mother to brainwash the child, do you want to risk losing that? So make that decision wisely. Maksudnya, bila kita bercakap tentang hak untuk berjumpa dengan anak, biarlah hak itu muncul kerana memang kasih sayang anak itu yang kita akan dapat akhirnya. Itu pendapat saya. Puan, berdasarkan pengalaman anda sebagai peguam, ya, adakah pengasuhan bersama ataupun shared parenting itu akan menjadi keputusan yang bagus dalam syariah court ataupun civil court? Apa pandangan puan? Bergantung kepada apa yang dimaksudkan. Kerana kita kena bersetuju dengan keputusan yang berpijak di bumi yang nyata. Apa maksud saya berpijak di bumi yang nyata? Kita bercakap tentang ibu bapa yang sudah berpisah. Saya selalu cakap dengan anak guam saya, apabila anda mengambil keputusan untuk berpisah, anda juga mengambil keputusan untuk menerima bahawa anak ini tidak akan selalunya setiap hari dengan anda. Anak guam saya perempuan ke lelaki ke, saya akan cakap, once you decide to divorce, be prepared to lose your child for a few days. Jangan anggap you hog everything. No, that's not how a divorce works. So, kalau dia sudah ada mindset macam ni, baru dia sedarlah. Jadi, shared parenting itu hanya akan boleh direalisasikan jika kedua-dua pihak memang berminat untuk menjadi parent. Setengah orang, dia nak shared parenting dari segi ini, saya katakan. Kalau saya dapat 4 hari, saya lebih banyak daripada 3 hari, maka saya menang. Ini mentality aku nak menang. Okay, that is not shared parenting. That is just divide into 2 type of schedule. Kita bukan nak apa, okay, kalau cerai, bahagi 2, kan? Itu bukan konsep. Shared parenting adalah sama-sama bagaimana nak buat keputusan terbaik tentang pendidikan anak tersebut, keputusan terbaik tentang kewangan anak tersebut, masa depan, dia nak pergi universiti mana, you know, to think together, shared decisions, you make sure that they go to a good school, benda-benda macam tu, itu shared parenting secara betul. Tapi realitinya tidak boleh kerana kedua-dua pihak tidak bersama lagi. Jadi kita kena tengok secara realitinya, adakah seorang anak itu akan selesa jika dia 4 hari dekat rumah A, 3 hari dekat rumah B, setiap minggu tukar rumah. Dia akan penat. Saya pernah buat kes yang kedua-dua pihak nak buat macam tu. Satu hari rumah ni, satu hari rumah tu. Satu minggu. Lagi penat. Alternate, rumah bapa 1 minggu, rumah ibu 1 minggu. Rumah bapa 1 minggu, rumah ibu 1 minggu. Kononnya nak fair. Saya, alhamdulillah, saya bersyukur, hakim nampak bahawa formula itu sebenarnya tak akan boleh diaplikasikan secara realiti kerana yang akan menjadi mangsa dan penat adalah anak. Dia kalau dia membesar, dia pergi sekolah, dia ada tuition, dia ada PDPR, dia akan sangat penat kalau dia ubah rumah setiap minggu. Satu minggu rumah ni, satu minggu rumah. Itu bukan shared parenting to me. Dia perlu ada satu rumah you kena give and take. Mungkin weekday, hari sekolah, biar dia dengan ibu. Weekend, dia dengan bapa. Atau kalau bapa dia jenis suka ambil anak dan hantar anak ke sekolah, biar bapa ambil masa waktu sekolah. Weekdays, ibu ambil masa weekends. Atau yang maksudnya lebih realistik, di mana jadual harian dia tidak terjejas dengan teruk. Itu baru saya nampak shared parenting yang bermakna. Shared parenting yang saya nampak sekarang ini, orang faham shared parenting adalah I get equal time. Equal time does not mean equal quality. Quality of time you have with your child. Because sometimes if you say I have 5 days during the weekdays, but I work 5 days in a week, where's that quality? You don't even talk to your child. And then after school, your child ada tuition. Benda macam tu very subjective. You cannot analyze it simplistically. You must analyze it from the perspective also of the child. How would the child benefit from the so-called shared parenting?
how would the child get what I call emotional, spiritual and also informative input from both parents? Kind of schedule will allow? I would be happy as a father if at any time I can pick up my son at school and send back to the mother's house at any time. You know? So meaning I not necessary that I have him this week, I don't have him next week. Meaning I have access almost every day. Son, pa, I wanna go to shopping mall. Can you pick me up? Oh, yeah, can. But tonight you're gonna stay in mommy house, huh? Oh yeah, okay. So, you know, that kind of understanding is so beautiful and harmony, you know. So, we are moving into that direction, Puan. Bukan nak bahagi tujuh macam mana, 3.5 days. Yeah, so, susah, it's difficult. So, we want the give and take where the child can don't have to look at the calendar to see the either parent. Oh, I want to see my dad, but then I cannot. I have to wait for next week. Why? Itu berlaku hanya jika ada a good relationship, hubungan yang baik post divorce. Kalau bergaduh susah, ya? Macam perang dunia ketiga memang tak boleh lah. Allahuakbar. Memang takkanlah. Masalahnya ramai juga yang sampai orang kata selisih bahu pun tak boleh lah. Tengok aja macam nak bunuh each other. Yes, definitely.